Tapi kalau kalau seperti ini belum. Iya, iya. Lalu kan kita dibayar. Iya. Selamat datang di Desa Sukaraya dan terima kasih atas acara uang kaget lagi. Iya. Kenanya itu bisa nanti akan dilanjut tayangnya di lokasi. Paling yang biasa-biasa, haram halal itu doang, nggak sampai dalam-dalam ya, begitu ntar ininya pada tanya bingung. Kalau makan itu haram nggak, Pak Ustadz ini ya, kayak bilangnya semalam mau nanti lagi. Ya kan harus punya ilmunya. Kalau saya punya Ustadz ya nggak bisa. Sekarang Pak Panto udah siap berapa? Tebak berapa? Pala lima dah. Eh ini 48. Ini yang tim kreatif aja enggak tahu apa takut tadi. Jangan itu. Usia 40. Ini gua buka di sini. Biar pada tahu kasih dari di Google Parto Patrio. Parto Patrio. Coba baca datanya. Ini saya mata kalah. Nyisa ini. Ya Allah. Apa? Baca itu kelahiran. Kelahiran 17 April 61. Berapa? 61. 61. 61 tahun. Iya. Wah. Kenapa saya yang baru 53 sih udah lebih tua ya? Wow, nah, 61 itu. Hah? Rahasianya itu. Rahasianya apa ya? Enjoy aja sih. Oh, iya. Ini 61, ini 51. Beda tipis. Tebel lah. Iya. Iya. Beda tebel. Beda tebel. Iya. Iya. Kenapa sih beliau di 61 ini, di usia 61 ini tapi masih seperti ini? Kan itu tadi yang sering kita lihat di televisi juga, beliau kan menghibur rakyat Indonesia gitu. Jadi wajar kalau beliau ini selalu muda dan awet muda. Yang mungkin yang bikin saya enjoy adalah saya itu punya filosofi ngalir aja seperti air. Air itu seperti kalau dimasukin di botol, ya seperti kayak botol, di gelas kayak gelas. Oh. Dan air itu mengalirnya ke bawah. Tidak ada yang air. Tidak mungkin. Itu air. Ada air mancur? Dipaksa. Oh. Sama kalau orang mau ngetang itu karena yeah. Dipaksa. Pasti. Kalau nggak lama. Jalan aja lah. Jadi tidak apa melawan arus. Dari ya, dari segi wajah terus rambut ini memang hitam alami nih. Udah putih lah. Iya, putih dalamnya udah enggak bisa bohongin gitu ya. Saya sablon. Oh, ini sablon. Iya. Iya, ini sablon. Sablon. Berarti kalau melihat ilmu seseorang boleh kita atas. Ya, tapi kalau melihat kehidupan kehidupan kita harus menurut aja. Iya. Gua punya motor, ada yang cuma punya sepeda doang. Yeah. Ada orang yang belum punya sepeda. Ada satu kelurahan yang belum dibuka kuncinya, pendamping hidup. Oh, saya enggak dengar itu tanya. Ini kasih kesra saya nih. Apa lo ada pendamping hidup berapa tuh? Ya satu lah. Sekarang satu. Dulu sempat dua. Oh. Next-nya berarti nih. Cuma yang pertama itu sudah divorce.
atau cerai udah hampir 11 tahun. Oh gitu, berarti sekarang yang kedua nih baru ya. Masing-masing istri membawa rezeki, masing-masing anak membawa rezeki. Oh begitu. Ada yang orang begitu kawin lagi rezekinya anjlok. Iya. Ada yang gitu begitu kita kawin lagi rezekinya malah naik. Masih dirawat lu gitu. Oh, rawat. Rawat. Nih saya kasih kunci nih. Iya, amin dong. Buat yang mau punya bini dua. Nah. Wah. Iya, gimana buat perlu. Enggak. Enggak bisa buru. Iya. Gimana, Bang? Saya mau tanya. Ini air putih halal atau haram? Halal. Halal. Misalkan ada whisky itu halal atau haram? Haram. Kalau kita selingkuh, berarti kita minum whisky. Haram. Haram. Iya. Kita mau minum yang ini. Iya, halal. Halal caranya gimana? Nikah kan? Iya. Kita minta izin lagi. Iya. Mak, boleh nggak saya minum air putih halal? Iya. Daripada saya minum yang haram. Nah, kalau bini bilang, berarti kan kita harus nikah dong. Kalau halal. Kalau bini bilang, enak aja bini. Mak. Urusannya sekarang bukan saya sama kamu ya, sama Allah. Karena saya mau minum yang putih. Masya Allah. Iya. Akhirnya bini ngasih kopi. Iya. Udah, jangan minum whisky, jangan minum air putih. Air putih. Nih, kopi aja. Cuma dikasih sianida. Adil itu relatif. Itu pertama, istri kedua. Kalau menurut kita adil, menurut mereka enggak. Iya. Jadi ya, kalau mampu dua itu harus adil. Kalau nggak mampu ya satu aja. Yang macam-macam dah. Rawat aja. Iya. Tapi katanya kalau orang punya bini itu ada tiga, Bang Parton. Iya, sini berantem, sini berantem. Bukan. Nih, yang pertama itu dia seorang ulama yang ada ilmunya. Ah. Yang kedua orang kaya yang banyak duitnya tuh. Nah, yang ketiga nih orang nekat. Ah. Duit kagak, ilmu kagak. Betul. Yeah. Nah, benar. Yeah. Kebetulan ini. Jadi, ini rencananya nih. Pada musuhnya dua. Iya. Bukan di tadi dulu. Iya. Cara-caranya minta izin sama istri. Gimana bisa? Yang pertama izin izin dulu. Iya. Kita ngomong gini aja lah. Ini air putih apa yang lah? Halal. Whisky? Halal. Kalau kita selingkuh, berarti kita minum whisky terus kan? Iya. Nah, kita minta izin sama ini. Boleh nggak kita minum air putih? Caranya gimana? Minum air putih halal. Iya benar. Baik, kita bisa minum air putih. Daripada saya minum whisky mulu. Terus dia bilang, enak aja. Aku marah-marah. Iya. Sekarang urusannya di sana. Lo sama gua. Iya. Lo minum air putih halal. Lo sama gua kagak boleh. Iya. Caranya urusannya. Lo sama yang di atas. Iya, salam. Udah lo jangan minum air putih. Jangan minum. Whisky. Iya. Kopi. Kenapa ya? Campur siang itu. Emang apa? MTT.